Hai semua, balik lagi sama gue ya. Kali ini gue akan bagikan cara kirim pesan kosong atau chat kosong di WhatsApp tanpa aplikasi tambahan. Oke, langsung aja ke caranya. Gue contohin dulu ya. Nah, ini kan ada pesan kosong, gue ingin kirim. Ini hanya sebagai contoh saja. Nah, itu terkirim ya, kosong. Gue cek ke ininya. Nah, ini kosong ya. Oke, caranya kalian ke Mbah Google. Terserah kalian pakainya apa, Opera Mini, UC Browser. Gua pakainya Google Chrome, biar kalian enak aja. Terus kalian ketikkan di penelusuran blank text copy. Nah, sudah itu kalian pilih atas sendiri nih, paling atas. Terus kalian scroll ke bawah. Nah, kalian cari tulisan copy atau clipboard nih. Kalian copy nih, pilih ini. Nah, kalau sudah hijau itu udah tercopy ya. Kalian bisa kirim ke WhatsApp kalian atau teman kalian. Caranya kalian tinggal tahan, terus tempel aja. Terus kirim. Nah, itu masuk ya. Di atas sendirian ya. Kosong W-nya. Nah, itu masuk kosong. Ini bagus sih buat ngerjain teman-teman kalian. Apa kabar? Terus kalian kirim pesan kosong. Nah, itu notifikasinya di atas juga muncul ya, kosong. Caranya seperti itu, sangat mudah kan? Ini pesan barusan nih. Oke, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa ya.